Dan inilah hasil akhir dari pertandingan Persebaya menghadapi Persib Bandung, skor 3-2 untuk kemenangan Persib. Setelah unggul di babak yang pertama 3-0, perlahan tapi pasti di babak yang kedua Persebaya berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 3-1 pada menit ke-62 melalui sundulan Arif Saputra. Kemudian digandakan oleh Saifuddin pada menit ke-90+2. Dengan hasil ini maka langkah Persebaya terhenti di babak perempat final karena secara agregat dari 2 kali 45 menit Persib Bandung unggul 3-2 karena di babak pertama Persib sudah unggul 3-0 atas Persebaya. Bahkan gol Persib itu lahir di menit yang pertama melalui Ezra Walian, kemudian digandakan pada menit ke-6 oleh Wander Lewis dan ditutup oleh gol Nick pada menit ke-37. Menarik, kita tunggu tentunya kiprah dari Persib Bandung di babak semifinal Piala Menpora 2021 ini, akankah maju ke final? So kita tunggu saja.